Jangan dikira sakaratul maut itu mudah. Jangan dikira. Nanti saat peristiwa itu terjadi, akan ditampakkan kebiasaan-kebiasaan orang yang akan wafat itu. Jika terbiasa dia berbuat maksiat, maksiat akan ditampakkan dalam benaknya, membuat kacau keadaan pikirannya. Diganggu kemudian oleh setan, itu yang menyebabkan pikirannya sering meracau, mulutnya sering mengacau, tindakannya tidak terukur. Kadang pukul sana, pukul sini, kadang macam-macam mengamuk dan sebagainya. Itu tidak mudah. Tapi ada orang-orang yang ketika akan wafat, Allahu Akbar, mudah sekali. Kata Nabi, bagaikan mengeluarkan satu rambut itu yang sangat halus, tipis dari adonan tepung yang luar biasa lunaknya. Tinggal narik. Bahasa Qurannya surah ke-89 ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang. Jadi tenang aja kedatangan malaikat. Assalamualaikum. Salam. Tenang aja. Ada apa? Ulang yuk. Ayo. Santai aja. Jadi kamu rila dengan apa yang aku berikan, aku pun akan rila dengan apa yang telah kamu kerjakan, kata Allah.